Satu lagi, Bang. Nice, Boya. Halo guys, siapa di sini yang main Free Fire HP-nya masih nge-lag, guys? Gua punya solusinya nih. Nah, solusinya adalah Realme 9 Pro Plus Free Fire Limited Edition. Kalian mau tahu juga, guys? Spesialnya adalah HP ini didesain untuk gaming, guys, tentunya. Buat kalian yang masih nge-lag, itu udah nggak bakal mungkin, guys. Nah, spesial lagi, HP ini collab dengan Free Fire. Kerennya lagi, dari HP Realme 9 Pro Plus ini, kameranya udah flagship. Udah mantep banget tuh, apalagi ada sensor Sony IMX766 yang dilengkapi dengan OIS yang diminim cahaya, kayak misalnya lagi malam hari atau pergi di luar yang gelap. Itu udah bagus banget, guys, tetap terang, cerah, keren pokoknya. Guna ciptakan pengalaman gaming yang lebih komprehensif, bagian ini nih penting banget. Dari segi performa, Realme 9 Pro Plus menjadi salah satu yang pertama untuk menggunakan chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang dilengkapi dengan sistem pendingin Vapor Cooling Chamber. Wah, gila, guys, HP ini gue dari tadi nyoba main Free Fire nggak ada nge-lag-nya, guys. Karena HP ini udah disupport sama RAM 8GB plus 128GB ROM. Nah, kerennya lagi, HP Realme 9 Pro Plus ini dilengkapi sama layar AMOLED. Dan di fingerprint-nya itu ada sensor detak jantungnya loh, guys. Jadi udah gak takut lagi yang tremor-tremor, yang jantung mandi, kurang satu squat itu, karena HP ini udah support banget, guys. Oke? Jadi udah kalian gak usah takut kentang, nge-lag, pokoknya udah ada semua HP ini, guys, lengkap. Produk ini juga bisa jadi koleksi lo, guys. Mulai dari desain pisau yang terinspirasi dari senjata Free Fire. Dan ada juga redeem code yang bisa ditukar. Satu lagi nih, guys, yang unik yaitu boxnya itu berbentuk map yang bisa kalian pelajari di rumah saat ingin belajar gameplay. Menurut gua sih udah HP terbaik selama di bulan Ramadan ini, guys. Jadi bisa nemenin buat kalian yang buburit, sahur, atau nge-push Grandmaster. Pokoknya mendukung banget, guys. Atau bisa buat hadiah lebaran nanti, guys. Jadi hashtag HP terbaik Ramadan.